Kata aku titip, yang penting nggak ada yang main-main. Jadi korupsi, jadi. Kalau ada yang intervensi, minta-minta lapori aku. Ganti atasnya ya. Tiangnya udah lapuk sekali sehingga kalau ya, dipotong aja atasnya semua, terus diganti. Tapi untuk kewasan sekarang puskesmas itu minimal pendapatan jatah itu 2.000 ya. Tingkat satu nanti 2.300. Jadi kami juga berharap nanti yang pemilik tanah puskesmas masih di tanah desa kita usahakan. Ya termasuk inilah apa namanya kedarawan inapnya. Persalinan harus 24 jam. Semua puskesmas harus menerima persalinan dan tidak boleh panas di rumah. Iya, wis bahaya, bahaya. Sesuai dengan prototipe kemenkes. Ya, lantai ya. Lantai. Bismillah, ini masih cut and fill. Yeah. Kita enggak mungkin cari tanah yang datar di Banjar, Pak. Ini enggak apa-apa. Tentunya Obama makin ke sana juga naik asal tanahnya soiling testnya dilakukan tanahnya bagus, tidak apa-apa. Seperti itu nanti tanahnya terasering gitu. Mulai bagus. Jadi jangan model kalau yang model cara berpikir kita datar kan itu ketok isi katempil baru dibangun sebenarnya naik-naik gini enggak apa asik juga itu rencana seperti itu disesuaikan aja karena biaya kan beda jadi kita memanfaatkan yang penting dites dulu kondisi gilisnya miringannya juga PU sampun kalau miring banget gini diketok ya bahaya nanti palotnya ketinggian kan malah boros ya gini aku kami masih punya dua yang sudah panas penangkap tapi butuh juga apa itu? Jangan juga baru masuk burimu itu apa? Kalau ada bupati, beres ya rupa bupati. Nah ini kan gini, kalau itu memang menjadi satu kebutuhan dan itu prioritas, minta itu dianggarkan mas. Langsung dikunci aja. Kalau itu penting, karena kesehatan itu penting. Kesehatan, sekolah, infrastruktur itu juga penting. Infrastruktur pendidikan, infrastruktur kesehatan dan transportasi. Nah makanya kalau itu bisa dilakukan maka beres. Kunci sih alokasikan itu kan tidak mahal. Ya loh, bangsa 6-7 miliar itu kan sudah jadi. Kalau itu sudah jadi kan, umpama berapa dua kan cuma 12 miliar. Kunci sih kerek. Jadi secara prioritas. Nanti kelas kan KDC apa namanya mendapatkan sudah lama pak bertenan pak 20 belinya enak dari Puriki Puriki bu nggak apa-apa nanti kan biasanya tiap tahun juga kita minta teman-teman bupati bantuannya prioritasnya apa nah seringkali kan habis mesti di jalan pak habisnya jalan-jalan sekali ya kesehatan mesti disiapkan kata aku titip yang penting nggak ada yang main-main. Jadi korupsi, jadi. Kalau ada yang intervensi, minta-minta lapori aku, lapori bupati. Oh, no. Dia ditulis, walaupun tulisnya harusnya gede. Mari bantu warga agar kualitasnya baik. Jadi orang datang itu tidak jaluk, ini bantu.
siapa tahu warga boleh bekerja. Boleh, ini mah Jogso. Katanya untuk peningkatan ekonomi. Oh iya, jari ini ngono, ini kan tuh dulure kadek sih kabeh. Kan kalau sedesa itu sudah sempurna. Gini ya Pak. Cari yang lain kan. Ya, yang penting gitu. Pak Mar, aduh pesenin tadi itu. Yang kades-kades itu yang pernah dapat bantuan dari Pemprov segera dilaporkan. Ini ditagih karo BPK daripada ini persoalan ya. Oke. Ya, mudah-mudahan lancar. Amin. Foto dulu sama-sama. Dokumennya baru keluar, kita review nanti pra kontrak baru kontrak. Ya, jadilah. Berarti kan tahun ini selesai toh? Insyaallah. 5 bulan, Pak. Harus 6 bulan. Nah, karena 6 bulan. Pak ada titip nggih. Sering dicek. Oke. Sering dicek. Perintahnya camat, dokter nilai. Jenengan, ya sudah. Nilai ibu. Dan nilai ujung buyang guyu. Apa ini? Itu. Ya, bagus. Jangan galak-galak, Bu. Jangan galak-galak. Kalau gitu sudah langsung. Sudah mulai teruji, Mas. Nah. Siap. Senang kan? Itu, Mas. Kalau punya apa tenaga yang cewek-cewek gitu. Apa itu? Siap. Lancip gitu. Galak. Galak sekarang kualitasnya bagus. Nah, itu yang penting. Oke. Selanjutnya berkenan untuk menyerahkan pendidikan senilai 12.505.000.000 diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara. Ini yang untuk bantuan apa? Pembangunan puskesmas pembelian. Oh, yang akan lanjut itu. Oh, untuk 12.000.000 ya? Ya, cuma yang lain itu apa? Oh, untuk PU. Ya. 7.000.000 buat puskesmas jadi bagus itu. Iya. Ini sampras. 42 miliar itu semua ya dari sampai desa ya. Oke, ya, oke. Selanjutnya bantuan siapa ini? Oh, Padat Karya RTLH. Yeah, ya. Desa Wisata. Oh ya, yeah. Bantuan Desa Wisata. Ya. Yeah. Ini Demplot. Oh, Kasrawa. Yeah. Yeah. Banyak enggak sana? Kasrawanya. Ini baru mau mulai ya? Oh, nggih. Yeah. Di Chester Biogas, ya, oke. Biogas, senilai Rp250.000.000. Ini, apa ini? Pupuk. Pupuk, ya, oke. Pupuk, oke. Rp37.000.000. Oh, belakangnya masih. Selanjutnya, bantuan Eropa serta bersama paket Biogas. Ini Pupuk. Senilai Rp100.000.000. Ya, oke. Selanjutnya kartu jateng sejahtera kita akan kesos senilai 1 miliar 237 ya. Selanjutnya naik kelas ya. Sebesar 60 juta. Ini KBT sebesar 50 juta rupiah. Tani, ya, kelompok tani. Selanjutnya bantuan untuk kelompok tani sebesar 85.500.000 rupiah. Tani Sidarukun. Dan kelompok tani Sidarukun 2 sebesar 82.500.000 rupiah. Penyerahan selesai. Selesai.